gadis remaja disambar oleh buaya di depan mata ibunya. Dari semua hal yang bisa orang saksikan dalam hidup, melihat saat buaya membawa anak Anda merupakan sebuah mimpi buruk terkejam yang pernah dialami oleh manusia. Pada tanggal 17 Agustus, Margaret Atieno dan dua putri kembarnya yang berusia 13 tahun pergi untuk mengambil air di Pantai Nagu di Homa Bay, Kenya. Ketika mereka beranjak pergi, salah seorang gadis, Helen Amondi, berlari kembali ke air untuk membilas lumpur. Ketika salah satu sepatunya tersangkut, tiba-tiba buaya menyambar dirinya. Ibu dan saudara perempuannya hanya bisa menonton dengan ngeri, sementara buaya terus menariknya ke dalam air. Tak berdaya, Margaret melihat tubuh anaknya di antara rahang binatang untuk yang terakhir kalinya. Tim penjaga bersenjata pergi mencari Helen, tetapi mereka belum menemukan jejak gadis tersebut. Petugas tempat melaporkan serangan buaya telah meningkat di desa tertentu. Reptil ini juga diyakini bertanggung jawab atas pembantaian hewan ternak di daerah tersebut.